pokoknya nek sing sing rada kene rada cili kene iki kandel pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu, tentunya kalau menurut saya tamu adalah rezeki ya. Dimanapun tempat ya, walaupun kita apa nyuguhin kopi itu adalah rezeki. Ini tamu ini datang dari Madiun. Ada yang dari Geneng, dari Geneng tentunya. Madiun ini tepatnya Jiwan. Nah, kalau yang ini Mas Kamirin. Ya, Mas Kamirin ini dari Geneng. Geneng ya masih Ngawi ya. Masih Ngawi. Ini beliau-beliau ini datang jauh-jauh ini memang sengaja ya. Sengaja ya berbagi ilmu lah, kita maksudnya sharing-sharing. Sebenarnya juga sudah membuat sangkar. Sebenarnya sudah bisa, tapi biar tambah mantep dan tambah ilmu tentunya datang langsung ke sini. Nah, nanti kita akan langsung tunjukkan cara-cara ngesek, cara ngoven, cara gimana caranya mengolah bambunya. Nanti di setelahnya ini nanti kita langsung ke proses ngesek sama pengovenan. Nah, tentunya yang kita perlukan adalah kopi ya. Kopi adalah nomor satu ya. Pemersatu dan itu kopi adalah kunci. Jadi kalau dimanapun kita pusing apa segala macam itu memang harus ngopi. Jadi untuk sore kali ini, karena ini udah datangnya udah rada sore, tadi kita jam 3 jam 2 ya, jam 2. Kita jam 2 nanti tadi datang langsung kita nantinya langsung proses praktek ya, langsung praktek ke pengesihan dan pengovenan. Oke, langsung lihat aja langsung ke videonya. Ini belajar ngesek, ini belajar ngesek yang gunakan ini Mas Kasiran. Mas Kamirin. Iya, Mas Kamirin nih dari Geneng. Kalau ini Mas Nohen dari Madiun ini. Madiun ini gimana? Jiwan. Oh, mungkin nanti ada yang dari Jiwan bisa langsung pesan sangkar yang di sini Mas Nohen ini. Lihat langsung praktek ini. Nah, enak ya, biasa. Nek biasa tangane kok iso lemes dhewe. Seret. Gitu. Nek gue tepok-tepok kan memang tak kesik bisik, harus dikesik dulu, tapi nek anu lunggu, nah, di lunggu ini nang pantat sebelah, aja nang pas tengah-tengah. Jadi tengah-tengah kadang so enek melate kok nyusruk nang gini. Jeruk katok. Nah. Si. Oh,
nanggung kulit anu.